Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bikin cemilan yang sederhana yuk. Saya ini bikin tempe mendoan ya. Ini saya pakai dengan saya memakai cocolan ini cabai rawit yang saya iris-iris apa namanya? Saya iris cabai rawit, kemudian saya kasih kecap manis. Ini dimakan dengan tempe mendoannya, ini enak sekali. Coba kita cicip ya. Enak sekali teman-teman. Pakai saus sambal juga bisa. Crispy sekali. Crispy di luar tapi lembut di dalam. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Saksikan video ini sampai selesai. Bahan yang pertama, saya punya tempe ya. Ini saya potong seperti ini. Memotongnya terserah teman-teman. Ini lebih kurang sekitar 24 potong. Dan ini ada lebih kurang 200 gram tepung terigu. Saya pakai yang protein tinggi, cakra kembar. Saya juga memakai 2 sendok makan lebih kurang tepung tapioka. Kemudian ini ada bumbu-bumbu halus ya. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, ini setengah sendok teh ketumbar, dan ini lebih kurang 2 sendok teh kaldu bubuk. Saya juga memakai 1 batang daun bawang dan air putih secukupnya. Dan yang terakhir ini adalah 2 siung bawang putih yang saya giling halus. Selanjutnya kita masukkan ya bahan kering, tepung terigu, tepung tapioka, kita aduk rata, kemudian masukkan bumbu-bumbu yang dihaluskan dan juga bawang putih bubuk ya. Masukkan air perlahan demi perlahan dan campur semuanya sampai adonan dan air ini tercampur rata. Terakhir masukkan bawang prei dan aduk rata kembali. Oke, ini kita lanjut menggoreng tempenya ya. Nanti tinggal dicelupin tempenya ke dalam adonan ini, kemudian kita goreng. Selanjutnya kita panaskan minyak ya. Dan kita celupkan tempe ke dalam tepung, kemudian kita goreng. Ini tangan sudah cuci bersih dulu ya teman-teman. Nampaknya hanya muat 4 tempe. Ini cocok sekali untuk cemilan sore hari ya, sambil bersantai bersama keluarga. Kita bikin tempe mendoan.
Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu hadir menonton video-video di channel saya. Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Nanti saya akan berkunjung ke channelnya teman-teman untuk memberikan dukungan. Semoga video-video di channel saya bermanfaat ya. Jika teman-teman rasa bermanfaat, klik tombol like. Terus ditekan loncengnya ya, biar kalau nanti ada video terbaru dari saya, nanti teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuannya. Terima kasih ya teman-temanku. Bentar lagi kayaknya cantik ini ya, warnanya sudah bagus. Sebentar lagi kita angkat. Gak usah sampai gosong-gosong kali. Oke, ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Wow, enak kali nih. Oke, dan lanjut kita goreng sisanya. Alhamdulillah, ini tempe mendoan kita sudah jadi ya teman-teman. Ini saya memakai, saya bikinkan kecap pedas ya, kecap yang dicampur dengan cabai rawit. Ini maknyus sekali pedasnya. Ini dicocol dengan tempenya, enak sekali. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Sumpah ini enak sekali teman-teman. Pedas-pedas gimana gitu ya. Aduh, gimana enggak selera makannya. Enak sekali. Cara membuatnya mudah, waktunya juga enggak lama. Cobain ya di rumah.